Hey, welcome back to the channel Alif Irfan. Mantap. Okay guys, hari ni kita nak buat game yang sangat simple sebab hari ni memang kesetukan masa. Hari ni kita nak buat game True or True Anik Fira Edition. Wow. Oh, nampak? Hey. Hari ni tak pakai baju yang sama, tak sedondon. Selalu hari-hari sedondon. Ya. Okay, perhati. Okay, alright. So, hari ni kita akan tanya, AI team akan tanya True or True. Maksudnya tanya soalan, kau kena jawab dengan jujur lah. Okay. Dia macam ada tanya aku ke ada tanya dia ke? Ke random soalan? Random soalan. Jawab. Contoh gini lah. Ada je boleh tuju kamu. Boleh tuju dia. Boleh tuju sama-sama pun kena jawab sama-sama. Okay. Ha, gitu. Okay, so jom kita dengar True daripada Cat Dog. Let's go. Soalan pertama, saya nak tahu siapa cat, siapa dog. Aku jawab. Dia aku jawab. Aku jawab. Aku jawab. Aku cat, dia dog. Dia dog. Aku jawab. Soalan ni untuk aku. Aku cat, dia dog. Dog apa? Ite? Dog. Terima kasih. Okay. So, Anik kata Anik cat, waktu kata dog. Okay. Fira dog. Okay, alright. So, soalan yang seterusnya. Okay, untuk Anik, setahu kita, okay, mu tu playboy. Tapi, gapo buat mu jadi baik bila bersama Fira? Fira buat gapo kamu? Hai. Ya, setahu korang. Ya. Yeah. Memang. Aku buk. Jawab je. Ya, aku tak tahu. Aku tak tahu. Oh, tiba-tiba je. Benda tu dengan sendiri je. Follow the flow. Wow. Tapi perubahanmu semenjak mu rapat dengan Fira, bila Fira masuk dalam hidupmu, benda tu buat mu berubah. Masuk dalam hidup aku ke? Aku masuk dalam hidup semua tim. Oh. Tak ada, aku ya, semua tim. Tubik makin dengan Anik lah. Mana-mana dengan Anik lah. Oh ya, masuklah semua tim dah. Okay, alright. Tak jawab lagi soalan tu. Okay, jawapan aku, aku ikut je. Aku follow je. Tak. Itu je. Gagak. Okay, tak apa. So, dia tak boleh nak jawab soalan ni. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, mu tahu je aku tak nak couple dalam satu team sekarang. Jadi, seandainya mu bercinta, apa yang akan mu lakukan? Tak tahu, aku pun tak terfikir untuk bercinta. Okay, mula dia jawab ulok, dia jawab ulok. Jikalau aku bercinta juga. Dah, takkan bercinta lah. Kita tanya kalau. Kalau lah. Tentu benar nak kau. Takkan bercinta lah. Kalau, tak ada kalau. Betul. Kalau bercinta lah. Kalau bercinta ke? Nipu. Nampak? Sebenarnya ni, dia dengar nipu. Hey. Dia tengah menipu. Dia kalau. Aku nak agan lagi kalau. Tapi takkan lah. Okay, dia kata menipu tadi. Kalau dia bercinta. So, kita pergi ke soalan seterusnya. Kenapa korang tak akan bercinta? Sebab aku takut... macam, aku takut kalau bercinta, dia jadi tak profesional. Kenapa saya tak akan bercinta? Sebab saya tak ada perasaan untuk dia. Nawak. Kalau kau tak ada perasaan untuk dia, kenapa hari itu kau kantoi mua kat Fira? Dekat video call. Ni semua dusta. Kita pergi ke soalan seterusnya. Mu kata mu tak ada perasaan kat Fira, dan Fira pun tak ada perasaan dekat Anik. Apa kurangnya? Anik, apa kurangnya Fira? Okey, aku jawab dulu. Dia terlalu pendek untuk aku. Jujulah tu. Bagi dia kebudak-budakan. Dia tak matang bagi aku. Saya mu dua-dua budak. Ni kata tak? Ni kata ke apa? Ni kata pendek. Tak sedar diri. Ni kata budak. Wey, kabar tak? Saya mu ni cute. Sebab benda ni masalahnya dia kebudak-budakan. Ha? Dia kebudak-budakan lagi pada aku. Sampul lah dengan mubung. Dok. Habis betul ni, mubudak. Tengok. Kenapa tiap kali nak makan ke apa mesti ajak Fira? Apa tak ajak aku? Bertanya diri mu sendiri. Aku tanya ke dok. Aku ajak belakang. Orang lain ada. Tapi mesti ada Fira. Tak apa, aku tak ikut depan ni. Dah tanya. Apa marah? Aku bagi. Okey, aku bagi sebab lah. Aku bagi sebab. Dia kadang... Tak tahu aku.
selesa lah gitu. Okay. Sebab kalau tak ada dia, kamu tak selera makan. Gini lah, aku rindu lah. Bukanlah, sebab duit aku duduk dengan dia lah. Berapa duit? Kat aku ke tak buat lagi? Berapa duit duduk dengan dia? Kat aku hilang gitu. Berapa dia? Sebab aku ada nombor akaun dia je. Berapa mana nombor akaun dia? Sebab aku buat semua akaun dengan dia. Tahu tak kau si nombor akaun hak ni pergi piti hak ni, hak ni pergi hak ni, duit apa semua ni. Tahu tak itu adalah selalunya suami isteri. Kalau tak pun kalau orang gewe, orang yang couple. So sebenarnya apa? Apa hubungan korang sebenarnya? Tahu be, aku tak rajin ada pegang duit gini semua. Kalau dulu-dulu ke pas pegang duit awek ke tak ada. Kenapa? Kenapa dengan Fira boleh? Tak tahu dok, sebab kadang mama dia pesan tolong pegang duit dia, ambil duit bagi dia. Sebab dia kata dok bank. Mereka tanggungjawab lah. Ah, aku tanggungjawab. Tak, sebab aku careless. Tengok wallet aku, pas hari tu pun aku tinggal beg kat kedai makan. Oh macam ni beh? Yo tinggal mic aku, mic duduk sini, mic aku duduk sini lah. Lain dah kereta, mic hilang. Comel lah mudah orang ni. Comel lah. Nikah tu kan jangan gaya beh? Sponsor kan? Ha? Sponsor ke? Sponsor dog. Sponsor Nick. Sponsor. Hei, ya sponsor beg duit aku. Siap. Mungkin kalau beg kat gaya dengan aku siap. Memang mengaku ada ni. Kalau bunyi atlah ni, tak ada gapo. Okey, soalan seterusnya. Soalan saya, siapa yang berpotensi untuk jatuh cinta? Fira. Kenapa? Kenapa? Okey, aku tadi macam soalan sebelum ni, tadi aku tak ada hati. Jadi dia lah kena jatuh hati. Aku Anik. Sebab aku ni memang masuk dengan semua orang. Aku tak mudah nak jatuh cinta. Okay, so kalau kita tanya dia orang berpotensi, memang dia orang akan menidakkan lah. So bagi kita lah, siapa berpotensi? Bagi aku Anik. Memang boleh lah buat Anik. 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 Anik berpotensi. Musa ke Fira? Okay. So semua orang kecuali boy adalah Anik. Sebab mu berpotensi. Jadi kalau bagi aku pula boy tu. Nak tahu? Mu nak tahu kenapa? Sebab mu banyak sangat perubahan selepas Fira hadir dalam hidup mu. Sangat-sangat banyak. Dan Fira banyak mengubah mu untuk jadi seorang yang bertanggungjawab, seorang lelaki yang baik. Mana lagi bahagia yo? Dulu dengan Lon ni masa Fira ada. Bagi aku sama je. Nipu. Sama je dulu dengan Lon. Nipu. Sungguh. Nipu. Sungguh. Jujur eh. Yang tak tahu laut eh budak ni. Dah. Jujur. Dia bahagi tu dari segi mana tu? Banyak bahagia ni pernah. Ya okey ni dia mula ni bahagia dok. Sebab muka banyak habiskan masa dengan Fira sekarang. So dulu masa Fira tak ada ataupun masa mula-mula Fira masuk kamu tak rapat. Jadi tidak banyak mau habiskan masa dengan Fira, dengan hidupmu apa semua tu, keluar makan apa semua dengan orang. So macam okay. Mana bahagia? Aku bahagia dulu. Bagi lori bos eh. Dia tengok ayah kan? Dia menek apa pernah? Betul lah. Aku bagi dulu kan mau ayah di sebelum Fira dengan Fira. Kalau gitu bisa okey tak salah? Bagi lori kan? Tak. Menjawab pula. Mula jawab pula. Aku tak mau kena. Dari tadi lagi salah aku jawab. Kamu jawab kan? Jawab lah. Aku jawab ada Hadi. Gawiah. Jawab ada Hadi. Gawiah kali lagi. Aku jawab ada Hadi. Tak ada. So, bahagia lah ni dulu. Bahagia dulu. Tak sih. Yalah betul lah. Aku bahagia dulu. Bahagia lah ni. Jatuh dalam kenyamanan. Terasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan. Kamu mula-mula masuk ke tak apa lagi dengan ni? Kamu mula-mula ke kan sulu. Bahagia tak tanya. Bahagia? Tapi sementara. Mana bahagia lagi dengan Anik? Aku kalau mau yang bahagia dengan dia dulu. Bahagia dengan Anik lah. Jatuh ni, buah. Dah hampir aku jatuh hati dulu. Okay. Okay guys, so itulah dia beberapa soalan pasal true of true Anik Fira. So banyak lagi soalan tanya tapi biar muka megah dah ni. Jadi sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorry Bapan, tarik Bapan. Bye-bye channel Fit Fun.